Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Manado merupakan daerah paling utara di Pulau Sulawesi dengan penduduk mayoritas beragama Nasrani. Hanya beberapa persen saja yang beragama selain Nasrani. Nah, meski demikian, toleransi antar umat beragama sangatlah tinggi di kota ini. Menelusuri jejak Islam di Kota Manado tidak lepas dari keberadaan kampung satu ini. Matahari tengah berada di puncaknya saat kami mendatangi kampung Arab di Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang. Panas terik terasa membakar di kulit, namun tak menyurutkan langkah kami menelusuri setiap lorong dan sudut-sudut penting yang ada di kampung ini. Kami mencari tahu jejak-jejak sejarah dari kampung ini. Pertumbuhan sejarah masuknya Islam di Sulawesi pada umumnya dan Sulawesi Utara pada khususnya itu memang menurut beberapa kajian itu terdiri dari kurang lebih 3 jalur. Jadi satu jalur itu adalah dari Maluku, tepatnya Ternate. Jalur kedua adalah dari Bugis, dari Sulawesi Selatan. Dan jalur ketiga itu yang disebut dengan jalur Hadramaut. Dan penelitian itu sudah pernah dilakukan oleh almarhum Azrumaji Asra. Kampung Arab di Manado sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Penduduk awal kampung Arab umumnya berasal dari Arab dan Hadramaut atau sekarang yang dikenal dengan negara Yaman. Kehidupan mereka selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Jadi seluruh orang Arab yang ada di Manado ini, semua itu mereka berasal dari Yaman. Bukan dari Saudi Arabia, tapi dari Yaman. Mereka itu datang kemari di Indonesia. Mereka itu dagang, tapi mereka datang tidak dengan mereka punya istri, sekalipun mereka sudah menikah. Sesudah mereka datang di Indonesia, khususnya turun datang di kampung Arab ini, mereka langsung kawin dengan penduduk setempat, jadi mereka menganggap sebagai seorang pribumi. Yang kesini, ke Manado, itu kampung Arab, itu yang bisa saya lacak itu terjadi sekitar tahun 1830. Karena ketika itu, 1830, kedatangan Pangeran Diponegoro yang notabene masih memiliki keturunan Arab ya, dan juga keturunan Cina. Sehingga dia menamakan dirinya Ngabul Kamit, toh? Panotogomo, Heru Coroko, atau Kabirul Mukminin. Jadi yang menjuluki dirinya Kabirul Mukminin artinya pemimpin orang Islam. Sehingga dia disebut Pangeran Diponegoro. Nah, dia datang ke sini pada 1830, tentu dia tidak datang sendiri. Dia datang dengan orang. Tapi sebelumnya itu juga, Islam sudah datang dari Maluku, kurang lebih abad 17. Ketika Gubernur Jenderal Batavia di Maluku, di Ternate, yaitu Robertus Pratt Duge, 1679 itu datang ke Manado, datang ke Minahasa, Air Madidi, datang ke Sanget untuk mengadakan kontrak yang namanya kontrak fair clearing untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan modal yang ada di situ. Nah, Islam di kampung Arab itu saya kira datang dari wilayah itu. Ketika orang-orang Arab mendatangi wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kampung Arab, di sana juga telah menetap keluarga-keluarga yang beragama Islam lainnya. Di antara orang-orang Arab yang datang menetap antara lain, Alan, Syawi, Bakhtiar bin Talib, dan Bahmid. Sebelum orang Arab menempati tempat pemukiman baru di Kampung Arab, belum ada masjid, yang ada hanya surau yang didirikan oleh orang-orang Islam Ternate.
Pada tahun 1804, orang-orang Arab mulai mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Al-Masyur sesuai dengan nama pendirinya. Masjid ini dinama Masyur. Sebab kalau Al-Masyur itu berarti orang difam. Kalau Masyur itu dia punya arti terkenal. Jadi Masjid Masyur. Pada tahun 1866, orang Arab yang ada di Manado sebanyak 11 orang. Jumlah ini mengalami perkembangan pada 2 tahun kemudian. Tepatnya pada bulan Desember 1868, jumlah orang Arab adalah 16 jiwa. Pada tahun 1872 menjadi 18 jiwa. Pada tahun 1930 jumlahnya meningkat pesat, yakni 315 laki-laki dan 270 wanita. Meski berada di wilayah distrik Manado, orang-orang Arab kala itu tidak tunduk kepada kepala hukum besar, namun berada langsung di bawah kendali residen Manado melalui kontrolir Manado. Kampung Arab saya kira bahwa dia memang berkembang sejak di Diponegoro itu ada surau kecil yang ada di daerah yang sekarang jadi masjid, yang disebut Masjid Tua, yang disebut Fatul Mubin. Nah, di situ mereka pernah membuat surau, dan Pangeran Diponegoro menurut penelitian saya pernah ke sana. Karena itu sesuai catatan Grafland pada tahun 1869, Grafland sudah mencatat ada nama yang Kampung Islam dalam bukunya De Minahasa. Dia sebut itu Kampung Islam, jadi otomatis dengan bisa, oh ini Kampung Islam, Kampung Islam yang saya sebut tadi. Yang pasti kalau bukan datang dari Hadramaut langsung, ya dari Ternate. Makanya pengaruh-pengaruh bahasa Ternate ada di Kampung Arab kan, misalnya apa, GP, Loku, Bobaso, Bacoho. Setelah Indonesia merdeka, nama Kampung Arab diubah menjadi Kelurahan Istiqlal yang berarti kemerdekaan. Dan dulunya sebelum ada Istiqlal, Kelurahan Istiqlal, orang sebut ini Kampung Arab. Dan sampai saat ini, kalau ada orang yang belum tahu dia punya alamat yang jelas, orang hanya katakan ke Kampung Arab. Sebab Kampung Arab lebih banyak orang mengerti daripada dikatakan Istiqlal. Sesudah terbentuk kelurahan itu, baru dirubah kita punya nama menjadi Kelurahan Istiqlal. Di dalam Kelurahan Istiqlal itu, kita sudah ada beberapa kepala kelurahan yang diganti. Termasuk saya sendiri pernah menjadi lurah di sini. Jadi waktu tahun 1986 sampai 1987 saya sebagai lurah di sini. Dan di samping saya sebagai lurah, saya juga termasuk pengurus yang ada di masjid kita ini, Masjid Masyhur. Sebab luas ini wilayah Kelurahan Istiqlal ini dia mendekati 9 hektar, tidak besar. Baru dia punya penduduk yang ada sekarang kurang lebih ada 450 kakak. Jadi Islam itu datang tidak dari satu satu kelompok atau satu komunitas. Banyak sekali. Kalau dari Tondano ada dari Jawa, dari Ambon juga ada, dari Ternate, Maluku, Banjar, kemudian terakhir-terakhir ini Bugis juga ya. Dan lebih terakhir lagi Gorontalo. Lebih terakhir lagi Gorontalo, dan ya sekarang sudah lebih bervariasi. Tapi untuk Arab sendiri saya kira tiga jalur ini yang sangat mempengaruhi. Jadi jalur langsung dari Hadramaut, jalur dari Ternate, karena Ternate juga sangat dipengaruhi oleh, sehingga disebut sana Serambi Madinah kan. Jadi, adalah jalur dari pengaruh Sulawesi Selatan. Jadi saya kira yang tiga jalur ini yang bisa kita lacak kalau kita mau ingin perdalami. Jadi saya kira itu pengaruhnya. Cuma tradisi dari, kalau dari tradisi fikihnya ya saya lihat mereka umumnya penganut Azwaza, Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi hampir tidak ada yang di luar Ahlus Jamaah gitu. Seperti Syiah dan sebagainya. Walaupun ada, itu hanya sedikit orang dan itu biasanya hanya pribadi-pribadi tertentu. Karena adanya kesalahan pemikiran. Adanya kesalahan pemahaman antara Syiah dan Ahlul Bait, itu beda. Kampung Arab sebagaimana juga Kampung Islam di Manado, hingga kini merupakan kampung yang sering dikunjungi kaum muslimin di Sulawesi Utara. Setiap bulan puasa, Kampung Arab menjadi pusat keramaian orang-orang Islam.
Di kampung Arab sendiri ada satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama, yaitu tradisi Iwat. Kegiatannya dilaksanakan pada hari kedua setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Inti dari tradisi Iwat adalah pembacaan doa pada setiap rumah oleh imam masjid dan jemaah. Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi bagi masyarakat keturunan Arab yang ada di Manado maupun yang berada di perantauan. Dalam hal ini yang pernah tinggal di kampung Arab Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!